Halo Farmers, masih di Inagritech 2018. Saya ada di standnya PT Prima Agra Kencana. Di sebelah saya sudah ada General Manager, yaitu Pak Ferry. Pak Ferry, tolong jelaskan dari perusahaan Prima ini apa saja yang ditawarkan di pameran ini, Pak? Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi di pameran ini, saya pikir pameran ini strategis ya, untuk mempromosikan peralatan yang kita jual. Nah, peralatan yang kita jual ini adalah peralatan traktor diperuntukkan untuk bidang pertanian dan perkebunan ya. Nah, untuk perkebunan kita sekarang mengageni kelas, yaitu traktor yang sudah memiliki nama yang cukup bagus di market ya. Secara kualitas bisa diandalkan, secara after sales support juga bisa diandalkan, dan kita berharap ini akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang nanti dibutuhkan oleh para pebisnis yang terlibat di agriculture begitu. Ini bisa peruntukannya untuk bahan apa aja, Pak? Ini biasa kita jual satu itu untuk ke kelapa sawit ya, ke kelapa sawit ya. Lalu yang kedua itu untuk sugar cane bisa juga, traktor untuk menarik ke corn juga, ke jagung ya, ke jagung. Terakhir Pak, terkait dengan agribisnis Indonesia, Bapak melihatnya prospeknya gimana ke depan, Pak? Agribisnis adalah satu bisnis yang di Indonesia memiliki peluang yang cukup besar ya. Kita perusahaan cukup lama di Indonesia ya. Grup kami memang grup yang besar, yaitu PT Rutan ya. PT Rutan memiliki anak perusahaan yang namanya PT Prima Agra Kencana. Dia sudah mengalami 3 generasi ya PT Rutan. Nah, Prima Agra Kencana ini adalah perusahaan yang dibangun khusus untuk memasarkan produk kelas ya, dan produk implement kita Saktiman. Jadi kita nanti akan mencoba memasarkan ini ke pasar Indonesia yang saya yakin masih cukup luas pasarnya di Indonesia. Ya, masih promising pasarnya, perkembangannya. Optimis. Terima kasih Pak Ferry. Demikian Farmers, wawancara dengan Pak Ferry. Saksikan terus Agrisim TV, just click and watch.